Okay, kisah dia pasal Shira. Kisah dia pasal Shira? Shira kena... Hi guys, episod hari ni kita ada bersama Shira Kamarul. Kesabaranku akan hilang. Kena dirimu selalu datang dan pergi. Ini logo I lah ni. Ini apa? Ultraman. Eh no, ni Shira Kamarul. Apa? Kau main sini. Sama lah, okay. So lepas ni. Shira sebenarnya seorang penari, and now Shira kerja dekat Jabatan Kebudayaan ni. Memang minat lah. Sengaja ke tak sengaja ke? Agak-agak. Sengaja punya. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Oh. Dia minat memang ada, tapi Shira macam mana cakap? Tak adalah rezeki. Tak adalah sampai orang ke. Punya rezeki, kita tak tahu. Nampak tiba-tiba. So macam kira orang cakap rezeki lah. Shira pun pergi masa recording tu memang sahaja. Memang niat Peru Shira nak berkata apa, nak adakan album untuk Shira. Tiba-tiba dia record Shira nyanyi, dan dia hantar dekat live record. So live record macam okay, macam tak sangka. Kirakan dia macam Shira memang tak ada niat dah, tiba-tiba just cuba-cuba gitu. Terus agaknya memang rezeki Shira. Rezeki, lepas tu rezeki nak jumpa abang. Nampak abang cuma-cuma. Bruh. Oh, benar lah. Lagu tu memang macam ada sedikit kena-kena dengan Shira. Tapi orang cakap yang sikit tu nak tahu sekarang, ceritakan. Ceritakan? Kisah dia lah. Kisah Al-Kisah Sang Kencil Beramai-ramai. Okay, kisah dia pasal Shira. Kisah dia pasal Shira? Cakap je lah, cakap nama dia terus. No! Tak. Yelah, orang cakap masalah pasal cinta ni semua orang pernah rasa kan. So, dia ada sedikit lah orang cakap ada kena-kena dengan Shira. Biasalah macam kita bercinta and then kita putus. Itu biasa, tapi kita cuba dengan orang main cinta. Rahsia. So kepada yang kat luar tu kan, janganlah. Janganlah apa? Janganlah. Janganlah ditipi, setia lah korang. Dengar tu, akak dah berbual tau. Akak dah berbual, masih bau bau malam-malam pun lagi. Siapa agak-agak? Ni, okay, Abang Azihin, dia band lama. 90-an lah. Dia Malaysia punya top band Melayu. Ya Allah, tahu. Bang! Cepat! Kita tahu nyanyi sudah, kita tahu band-band dia. Macam sabar! Dah! Okay guys, you all boleh tengok Shira ni tak tahulah pasal penyanyi-penyanyi semua ya. Sumpah tak tahu. So maknanya kita punya kerja hari ni lagi senang lah nak. Sebab sabur dia lah kita kan. Sebab ini macam lesen memandu. Yang putus cinta tu ada perempuan lagi berjadah ni. So agak-agak ni artis mana? Malaysia? Band Malaysia yang paling legend? Several months later. Give up lah. Oh sorry, dah masa dah habis. So okay, ni kalau orang gambar pertama, orang putus cinta, diorang dah putus, diorang panggil each other X kan? Yeah. X. Ini apa? P. Justice League adalah dari komik DC. So XPDC. Suatu petang yang damai. Tadi masih ada waktu pun. Ini artis Malaysia lelaki yang tengah hot sekarang. Agak-agak siapa dia? Itu apa?
kesuk. Kejap, belum lampu. Kejap. Ni apa? Siapa? Sufian Suhaimi. Macam mana dapat Sufian Suhaimi? Dia cakap aku tak cakap Dia cakap. Tak. Maksud saya tu macam murus sikit sebab ada yang lampu. And then ada Sal. Jawapan dia Sufian Suhaimi. Tapi masalah betul. Explanation Syirah salah. Betul lah tu. Salah. Dia memang jawapan betul tapi still kena juga. So Syirah pun kena juga pasal walaupun jawapan betul tapi Syirah tak boleh explain. Ni sup. Ni tiang lampu. Yes. Sup tiang. Ni sashimi. Sup tiang sashimi. Sup tiang sashimi. Sup tiang sashimi. Sufian Suhaimi. Bruh. Ni artis Malaysia juga. Gambar ketiga dia artis Malaysia. Perempuan juga. Dia dangdut. Betul. Kenapa? Macam mana boleh dapat Baby Shima? Kalau tak boleh explain pun tak tahu lah. Baby Masyam Hera. Shima. Betul lah. Ni macam memang Baby Shima betul. Dia dapat betul Baby Shima. Cuma dia tak boleh explain. So kita pun tak fair lah. Baby. Gambar tu. Gambar tai. Shit. So Baby Shit. Itu apa? Merah. Aku cawan. Mak. Baby Shima. Baby Shima. Baby Shima. Okeylah, dapatlah, tak adalah menang. Tak ada. Okey, ini adalah artis international perempuan. Dia selalu kalau kena tinggal je dia bikin lagu. Tak tahu. Aduh, kesiannya. Abang, kita tak tahu mana kita pergi. Okeylah, cuci habis. Jawapan dia tahu apa? Taylor Swift. Tahu tak kenapa dia Taylor Swift? Yalah Taylor pun. Taylor ni Swift. Gula-gula sweet. Yeah. Taylor Swift. Taylor Swift. Kesabaranku akan hilang. Okay, ni last. Tak kira macam okeylah siapa dapat. Tak. Jawab satu. Tak ada. Ni artis baru Malaysia. Kalau dia tak tahu yang ini, kesianlah kepada dia. Nyanyi? Okey, bagilah satu Syirah menang. Tak boleh. Siapa tak? Guys, dia sendiri tak tahu. Ini padahal gambar dia sendiri tau. Ini sebenarnya gambar dia sendiri. Ini gambar Shihab. Ni Shihab. Yang bawah tu kurma. Ini undang-undang. Undang-undang bahasa English dia rule. Shihab Kurmarul. Apa? Shihab Kurmarul. Shihab Kurmarul. Shihab Kurmarul. So perkataan pertama adalah power bank. Abang start dulu besar. Tengok mata. USB. Kabel. Lap. Kecil. Small. Tak boleh. Pasal apa dia cakap kecil? Tak boleh. Kecil small. Yalah, small tu bahasa English untuk kecil. Tak boleh. Shopping. Baju. Seluar. Kain. Boxer. Pendek. Stocking. Kasut. Shampoo. Bagi. Sabun. Colgate. Toilet. Much later. Movie. Apa? Movie. Makan. Minum. Katil. Tidur. 12 o'clock midnight. Trolley. Sing. Key.
singkat. Parking. 3:28 AM. Nah, dah 10 saat. Bukan bintang biasa. Bukan bintang biasa. Bukan bintang biasa. Nasib kalian. Seribu tahun tak akan mungkin. Ha? Seribu tahun tak akan mungkin. Seribu tahun? Tak akan mungkin. Tak akan mungkin. Ada saja, saja. Tak nak kuatkan sebab saya dengar. Kisah cinta kita. Ha? Kisah cinta kita. Kisah cinta kita. Kisah cinta kita. Dah settle? Kisah. Kisah cinta kita. Saja-saja. Syirah dah peka. Bukan cinta biasa. Itu tadi dah. Itu dah. Bukan. Cinta telinga sampai peka. Kisah. Cinta. Cinta. Kita. Kita. Okay. Rindu serindu rindunya. Ah? Rindu serindu rindunya. Rindu. What the hell is wrong with you people? Rindu serindu rindunya. Rindu. Rindu serindu rindunya. Rindu serindu rindunya. Rindunya. Just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Super kick! Oh my god! I can't take much more. Stars can. Just wanna say I love you. I love you. Just wanna say you peka. Just wanna say I love you. I love you. I love you too, but no, that's not the one I'm looking for. Sungguhnya aku telah jatuh pada dirimu. Sesungguhnya aku mencintai. Hey. Sini. Tolong gua, tolong gua, saya tidak berhenti. Just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Betul. Yeah. Syirah dah habis. So maknanya dia jawab semua whisper challenge. Nasiblah bagus. Tapi tetap dia ada 15 kena pusing 15 kali. 10. Okay. So sekarang kita punya segmen yang banyak orang tengah tunggu. Syirah kena by face. Aku ajarlah abang ni. Kedepan. Sekejap lah. Berapa kiraan dia? Tak ada pun yang tutup tu. Tak ada. Ni 15 kali kan? Kalah apa tadi? So 15 kali. Saya nak putar ni 15 kali. Kedepan lah. 15 kali? Haa. Okey. Macam ni. Saya cakap. 15 kali terus. Tak payah banyak bual. Go. Kedepan. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Ya Allah, tuanku. Ya Allah, tuanku. Lambat dah. Lepat. Lepat. Belum lagi. Lapan! Serius! Okey, cepat. Janganlah rosakkan mainan abang. Apa nak kena dengan aku ni? Abang, kita tak
mula kita tak kena lagi eh. Ha, ambil kau. Bang, mana eh? Yes. Kena baju lah. Tak ada kena mengena pun kena cakap. Kenapa dia jadi gini je? Okay. Sebab tadi main tipu. So kita potong satu. So jadi dah 13 je. Ini nama mana benda ni? Masa sekejap je main 15 tu Syirah nak anci lah. So Syirah dah habis lah kan? So hari ni Syirah happy. So Syirah kena. Tak kena pun sebenarnya. Kena. Tapi sebab ada orang tu tak puas hati dengan Syirah. Sekejap-sekejap gila kan? Abang ni memang betul-betul sabus. Okay, jangan lupa sebab Syirah dah kena malam ni, so korang kena tengok dekat YouTube and search Syirah Kamarul DTP and jangan lupa juga korang download dekat Joox, iTunes and dan sebagainya. Dan lepas tu korang jangan lupa follow IG Syirah. Syirah Kamarul. Bye-bye!